Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Prancis melalui Menteri Pertahanan Florence Parly mengkritik upaya Amerika Serikat yang memaksa negara-negara anggota NATO membeli jet tempur F-35 paling canggih buatan industri pertahanan Amerika Lockheed Martin. Merujuk pada pasal 5 piagam NATO, Parly memaparkan sesama negara anggota fakta pertahanan itu seharusnya saling membantu dan membela, bukan memaksa untuk membeli produk militer demi keuntungan Amerika sendiri. Saat ini sejumlah mitra Amerika di NATO seperti Italia, Norwegia, Belanda, dan Inggris memang sudah membeli F-35. Washington juga tengah mempertimbangkan untuk menjual jet tercanggihnya itu kepada Yunani, Rumania, Spanyol, dan Polandia. Sementara itu, Turki sempat berencana untuk mengakuisisi jet tempur tersebut, namun gagal setelah Ankara berkeras membeli sistem rudal Rusia S-400. Langkah itu membuat geram Amerika hingga memicu Amerika mengeluarkan Turki dari daftar pembeli F-35. Parly juga menyinggung bahwa Eropa terlalu mengandalkan NATO yang dipimpin oleh Amerika. Padahal menurut dia, Fakta Pertahanan Atlantik Utara itu tak dapat menjamin keamanan dan kedaulatan negara-negara di Eropa termasuk para anggotanya. Parly dalam wawancara dengan surat kabar Prancis mengatakan, hari ini Eropa belum memiliki alat pertahanan militer untuk bertahan seperti layaknya kekuatan ekonomi dan politik. NATO tidak akan pernah menjadi alat kedaulatan kita. Itu semua tergantung negara-negara Eropa sendiri, bagaimana membangun kedaulatan mereka sendiri. Itu tidak akan terjadi dalam satu jentikan jari. Seperti dilansir kantor berita Iran, Parly juga menekankan bahwa negara anggota tidak boleh dipaksa memilih antara NATO atau Eropa. Menurutnya, NATO dan Eropa harus saling melengkapi. Selain Parly, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah menyinggung komitmen Amerika yang dianggap semakin berkurang terhadap NATO. Macron menganggap di bawah kepemimpinan Amerika Serikat ada tanda-tanda jelas bahwa Amerika membalikkan punggungnya pada NATO. Macron bahkan menganggap NATO telah menderita kematian otak.